Aduh. Tahu nih pedasnya kayak gimana? Banyak banget ya. Ini iklan dong. Terus panjang banget nih. Wah, astagfirullahaladzim. Yo lo tadi pedas. Makanya. Wah, mantap, mantap. Rasa ya. Mantap, mantap. Berapa tongannya gede-gede. Tuh, ya kan? Gede banget. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di Gue Cobain. Nah, di season terbaru Gue Cobain bakalan ada sesuatu yang berbeda. Yang berbeda adalah karena kesibukan gue, kayaknya gue akan sangat sulit untuk ada di Gue Cobain. Tapi gue akan digantikan oleh tiga orang ini. Gue cobain season baru dengan mereka bertiga. Nah, yang baru adalah selama ini kan gue cobain hanya mencicipi atau mencoba makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Di season terbaru. Hai, yeah, hai. Hai. Kok mau kemari langsung? Ya udah sono. Ikut. Gue hari langsung ngefans banget sama lu. Sama Hesti beda. Sama lu juga. Surprisein Ari Lasso. Ya, benar. Tolonglah. Gue dulu lagi syuting. Ini syuting konten gua. Ini konten juga nih. Iya. Pikachu. Buka. Gue cobain. Oh, iya. Subscribe ya. Yo. Boy. 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 Singkatan yang YouTube. Main di Caguron YouTube. Oh. Udah, Kang Lasso. Oh enggak. Ayah, baru Ari Lasso ngefans sama lo. Wah, tiba-tiba ada iklan. Nah. Lanjut lagi. Di gue cobain sebelumnya hanya mencicipi makanan, nyobain makanan, nge-review makanan. Nah, sekarang di gue cobain season terbaru bukan hanya makanan yang kalian akan cobain. Bisa jadi wahana, bisa jadi sesuatu, bisa jadi kegiatan, bisa jadi olahraga, bisa jadi apapun itu. Apakah kalian siap? Alhamdulillah, pokoknya harus siap. Siap. Dengan salaman artinya mereka sudah tanda tangan kontrak mati. Jangan mati dong. Ada pasti di setiap episodenya bakalan ada challenge buat mereka bertiga. Jadi saksikan gua cobain season terbaru dari Ben Caguron YouTube. Woi! Woi! Akhirnya nih kita udah nyampe di mie ayam Donoloyo. Lagi nunggu pesanan dulu, oke? Okay? Nah, kalau yang mau tahu banget pastinya tempat di sini, itu pas banget di depan Walbert Park. Itu pas banget. Kalau lo bingung lagi, lo cari ya toko besi deh. Mimi apa yang bikin seneng? Nah, apa? Bikin kamu. Iya, boleh juga tuh. Mimi apa yang bikin puyeng? Apa? Lo banyak minjem. Lo jujur banget ya sih? Iya sih. Silakan datang. Oke, okay, terima kasih. Hey, daun bawang. Makanannya udah ada nih, ya kan? Gue yakin nih, yang di rumah pasti pada bingung nih. Ini siapa sih bertiga di kamera-kamerain, ya kan? Pasti bingung kan? Ya, wajar aja lah, makanya bingung. Orang kita kan belum terkenal. Lagi usaha. Tapi lo tau gak? Enaknya kalau orang yang belum terkenal. Apa tuh? Nggak ada KW-nya. Gak ada yang niru. Ya, gak ada yang niru.
Ya, udah enggak usah lama-lama lah, kita cobain lah. Udah lapar banget ini. Lalu bentar. Kayak gua di tengah deh kayaknya. Enggak apa-apa sih. Kayak enak di tengah kayaknya. Coba ya, deh. Lalu bayar setengah aja pakai di tengah. Di pangku ya. Coba saya pangku. Saya pun saya pangku nih. Nah, nih, lu cobain dulu dah. Enak enggak deh? Nah, tuh. Padahal lu juga bisa. Ya bisa. Kita cobain dulu ya. Kalau gue sih dikuahin. Iya. Kalau kering gak enak. Wah, kayaknya sih yang rasa enak. Iya gak? Ini sausnya gak ada ini. Wah. Nying, jangan kebanyakan. Warganya kebanjiran itu. Nih, coba kita cium lu baunya. Wah, nih. Khas mie ayam sih. cobain kuahnya dulu. Kita cobain lu kuahnya. Iya kan? Cheese. Yoi. Hayya. Oke. Okay. Wah, mantap. Rasa ya? Mantap. Berasa. Wah. Mantap. Ini ada minyaknya nih. Wah. Asal jangan pakai minyak urut aja nih. Panas loh. Wah. Coba. Gua enggak bisa pakai sumpit. Lu pakai tangan aja. Mie mantap kenyal. Mantap kan? Gimana? Mantap kan? Weh, nyobainnya betal pelan-pelan aja, Bang. Mantap. Wah, ini mantap banget ini udah. Cocok banget ini emang. Apalagi jam 12 kayak gini makan siang nih. Wah, orang kantor burang kesini dah. Benar. Kalau pulang burang kesini dah. Gua semua kesini dah. Tuh, ayamnya gua potongannya gede-gede. Tuh, ya kan? Gede banget. Gila. Gua kalau makan ayam ini gua enggak bisa pakai sumpit. Enggak bisa pakai sumpit loh. Bisa. Pancitnya nih. Mantap. Gua nyerah. Gak bisa pakai sumpit ya. Kan nyerah. Emang kata lu gua bisa. Masuk iklan dong. Mantap. Terus panjang banget ini. Tuh, ya kan? Gila. Matang gak? Tuh. Kalau gua makan ayam ini, gua inget banget sama lagu ya Bu Hayu. Apa? Bu Hayu Ting Ting. Ayamat palsu. Itu mah ayamat palsu. Itu ayamat palsu. Saus dong. Cobain kalau pakai saus sekarang. Kok gak ada? Itu tuh. Ini nggak ada tuh. Apanya? Mantan aku nih kemarin. Udah kekubur mami. Sausin dulu. Lebih enak. Biar makin mantap, ya nggak? Kalau makan tanpa sambal tuh kayaknya kurang enak. Mie ayam tanpa sambal kurang enak. Iya lah. Ini sambalnya nih. Medok banget ya. Kan? Pada merah kan? Iya. Ya udah kita aduk. Nah, aduk semua. Ini saatnya kita cobain. Yoi. Kita cobain. Panjang bener. Dan kalau gua tipenya itu kalau makan mie harus dipotong. Oh gitu. Di mangkoknya. Pantas gak jual dipotong. Enggak dong. Enggak dong. Enggak ada potongan. Enggak ada potongan. Emang dipinjem dong ya. Iya. Mantap sini. Tuh. Sadap. Kayaknya kurang deh kalau enggak pakai sambal dah. Bener ya. Nah, gini. Mau banyak lagi. Ya like sama komen dulu lah. Iya, lah di-subscribe dulu. Lah, nih gua tambah lagi nih. Tuh. Cobain satu sendok dulu kita cobain. Teman-teman. Gue cobain sekarang nggak lengkap kalau nggak ada challenge dong. Oh iya. Nggak ada apa. Kan lagi makan kok ada challenge-nya. Iya tantangannya. Mengenai makanan juga tenang aja. Udah enak semua? Udah aman semua? Udah. Oke, jadi di sini ada 3. Dan semuanya kesan aja terus. Semua tantangan ini harus dilakuin. Ya kan?
Jadi kalian pilih salah satu aja. Emang kita cuma nggak disuruh makan doang? Enggak. Salah satu-satu. Iya. Salah satu? Salah dua. Sembilan dong. Ambil. Oper ke sana. Ya udah nih terakhir roti ini. Apa nih ya? Nah dibukanya perlahan-lahan. Nih gue udah dapet nih. Gue udah ngambil. Apa nih isinya? Alhamdulillah gue dapet mesin cuci. Yeay! Gak nyangka deh. Gak nyangka deh. Apaan ya? 3 sendok sambal. Kan tadi gue udah 2 sendok, berarti satu lagi ya? Enggak, diulang, tetep. Ulang aci, kena garis, gak boleh kena garis. 5 dong. 5 lah. Wah. Oke. Coba wingu. Oke. Wing buka dulu. Lu apaan? Dua sendok sambal. Jujur ini baru satu. Oke, lu tiga doang. Ada 10. Ya. 2. Satu nih, satu bantu satu. Jalan bareng Anya Geradi. Bang. Ya. Satu sendok. Satu ya. Satu. Astagfirullahaladzim, main tuang-tuangan. Itu tuang. Jangan dong. Itu enggak satu. Ini penuh tuh. Tuh. Nah. Dua. Tuh, astagfirullahaladzim. Ini lo tadi pada dua. Makanya. Iya. Tiga. Iya. Dua sendok ya. Dua sendok. Satu. Ya lu enggak setia kawin lu sama gua lu. Setia kawan. Begitu. Dua. Satu nih. Iya, lu satu doang satu, lu. Iya, satu doang lu. Satu. Tambahin lagi dong. Wah. Waduh. Okay. Udah diaduk. Oke, okay, waktunya gua cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nanang dulu dah. Kita lihat dulu, nanang dulu. Manggil. Jangan dong. Manis. Allah. Ya. Nih kita pakai garpu dah. Tuh, lihat sambelnya nempel di mie. Gimana gua? Tuh, lihat. Sambelnya pakai mie. Mie-nya pakai sambel. Gua cobain, guys, nih. Gua cobain. Dapat challenge 2 sendok sambel. Gua cobain. Dalam. Nying, pala lu ngepul, nying. Waduh. Nih, parah nih, kita cobain. Cuman 1 sendok. Ya. Waduh. Tahu nih pedesnya kayak gimana. Banyak banget ya. Sambelnya benar-benar pedes, men. Gimana lagi ya? Wah. Gimana rasanya, enak gimana? Wah. Enak banget dong. Ambil. Enak. Pandas bibir saya. Tapi kalau nggak dihabisin bubati. Iya benar. Cobain kan ya? Cobain ya. Mantap. Tadi banyak kan ngadukin dari besi. Pedes banget. Gue ngeliat mie ini kok berasa ngeliat mertua gue pas nggak punya duit ya. Omongannya pedes. Gue cobain. Jadi gue. Ya. Bener. Kepala saya jatuh ya. Mantap tuh. Sambelnya pedes banget, sumpah. Pedes banget sambelnya. Kalau lo kesini, ya. Gua saranin sambelnya setengah aja, kalau nggak satu sendok. Ya. Itu udah mantap. Kalau gua, lu terakhir makan TK ya, Dis? Aku anak sehat, tubuhku kuat. Mas Dono ini benar-benar ya nguleknya bikin sambelnya. Ya.
keren. Wah, gila. Bikin berasa orang lari, kayak lari ya, abis lari CFD. Dari kenyataan. Iya. Gua kira Mas Dono itu cuma bisa ngelawak doang. Bikin sambal juga bisa ternyata. Itu warkop. Ini tempat paling enak juga buat makan karena porsinya banyak. Pokoknya enak dah. Iya, cobain dulu. Cobain dulu. Cobain dulu dong. Gua cobain. Cobain dulu dong. Berhubung gua setia kawan. Temannya setia kawin, temannya setia kawin. Cobain. Ada Ben itu setia kawin tuh. Itu si Ben. Wah, tuh. Mantap. Gremet-gremet di sini nih, pada gremet-gremet. Wah. Gimana? Wah, gimana? Kenapa? Kenapa? Mau bikin apaan lu? Bikin kaso. Gila. Gimana, Dis? Lu besok kawin, langsung cerai. Kalau bini gua masak kayak gini. Bukan masak kayak gini nih. Terakhir. Suapan terakhir. Gua cobain. Wah. Mantap. Gua habisin. Enggak boleh sisa. Mau banjir kata Andi. Nah. Oke. Akhirnya selesai juga cobaan ini. Sebenarnya ini tuh enak banget. Ayamnya empuk, tanpa tulang. Sawinya juga pas. Krenyes-krenyes masih. Mie-nya kenyal, enggak gampang putus juga. Cuman emang dasar nih Pak Haji ini nih, kalau ngasih challenge enggak tanggung-tanggung. Orang mah bilangnya dari awal, jadi kan mau ngasih sambel. Aduh. Gurinya dapat ya. Iya, gurinya dapat. Enak banget. Mie-nya lembut pokoknya. Ah. Dan sambelnya the best. Nah, kalau ke sini tuh gampang banget nyarinya. Cari aja nih di mall nih. Mall One Bell Park. Nengok ke sebelah kiri. Udah ada saya. Ada saya. Gua enggak tiap hari di sini doang dong. Luas juga ya. Karena gua jaga, karena gua kasur jaga di sini. Pokoknya gimana menurut lu? Nah, gimana nih menurut lu rasanya? Sadep. Pokoknya jangan nyesel walaupun kita belum terkenal. Suatu saat kita bakal terkenal. Bentar lagi kita bakal nyobain minuman. Nah. Makanan. Nah. Cemilan. Nah. Terus apa lagi? Kalau itu masalah gampang. Yang bayar siapa? Iya, gua lupa. Siapa? Bu. Lah, nemenin ini dari nemenin kita. Nemenin doang. Satu KTP. Lah, KTP gua mati lagi. Kita tanya-tanya dulu aja. Enggak Abdul kalau kita kan nanya dong. Biar tahu juga. Biar tahu juga gimana prosesnya ya kan. Oke. Bang, Assalamualaikum. Bang, kenalan dulu, Bang. Namanya siapa nih, Bang? Darso. Iya. Bang, mau nanya dong. Ini mie sebenarnya udah berapa lama sih, Bang, di sini? Udah 22 tahun. Hah? 22 tahun, guys. Ya. Wah, yang benar, Bang? Iya, benar. Sambelnya bisa pedes banget. Itu gimana tuh ramuannya tuh, Bang? Ramuannya digoreng, Bang. Hah? Digoreng. Sampai matang. Oh. Cakep. Cakep tuh, Bang. Eh, dia enggak pantun. Ini yang punya nih langsung nih. Yang ini yang punya. Sularno. Wah. Nah, ini dari nama Dono siapa, Bang? Jadi yang punya Dono Loyo. Hah? Yang punya Dono Loyo? Iya. Ada artinya? Ada artinya. Nama hutan, Mas. Hah? Nama hutan. Nama hutan. Ya. Maksudnya? Nama hutan. Hutan Jati. Hutan Jati. Di daerah mana tuh, Pak? Wonogiri. Oh, ya. Jadi ternyata nama Dono Loyo itu ya, Pak? Iya, hutan berarti Jati. Itu adalah nama hutan Jati di daerah mana, Pak? Wonogiri. Wonogiri. Oh, ya. Gitu-gitu. Menunya juga harganya berapa, Pak? Iya. Porsinya 13. Nah, guys, sebanyak itu cuma 13.000. Murah. Oh, udah di sini mendingan enggak? Iya. Oke. Okay. Lihat tuh, di depan One Bell Park ada saya. Itu ada saya. Ada mini. Ada mini. Oke. Okay. Ya udah. Oke, okay, Pak. Pak, terima kasih sebelumnya, Pak. Maaf ngerepotin.
Pak, terima kasih sebelumnya. Wah, bapaknya lagi sibuk nih. Oke, sampai ketemu lagi, Pak. Semoga rame, sehat-sehat selalu, Pak. Oke, terima kasih. Dulu bayar. Oh, lu bayarin deh. Enggak, punya gua doang. Eh, lu duit dari mana itu? Ah, bohong lu. Ini apa? Dompet gua ini. Wah, tuh ada bini gua. Wah, dompet gua lu pakai lu. Orang jatuh di situ. Wah, enggak beres ini, enggak beres.